Pemirsa, Metro TV dengan Guangdong Radio and Television menyelenggarakan pertemuan kerjasama. Pertemuan kerjasama antara Metro TV dan Guangdong Radio and Television dihadiri oleh PLT Dirut Metro TV, Arief Suditomo, Pemret Metro TV Budianto, sejajaran pimpinan Metro TV, Wakil Presiden Guangdong Radio dan Television, Zhou Wei, Wakil Direktur Departemen Internasional Chen Xiaoqian, Supervising Producer Chai Wenche, dan rombongan. PLT Dirut Metro TV Arief Suditomo mengatakan pertemuan ini merupakan awal kerjasama antara Metro TV dengan Guangdong Radio and Television untuk meningkatkan hubungan people to people serta saling bertukar konten di bidang sejarah, kesenian, budaya, makanan, dan fashion sekaligus mengedukasi masyarakat luas. Hubungan Indonesia-Tiongkok tidak hanya di bidang perdagangan saja, namun juga sangat erat di aspek sosial. Wakil Presiden Guangdong Radio and Television, Zhou Wei, berharap bisa bekerja sama dengan Metro TV untuk saling berbagi konten, produksi program, dan pertukaran budaya di masa mendatang, serta bekerja sama untuk berbagi program berkualitas, menggelar pameran budaya, dan juga merancang program yang mencerminkan karakteristik budaya kedua negara. Kita inginkan ini merupakan sebuah proyek awal di mana kita akan memberikan edukasi, penyadaran bahwa antara Indonesia dan China itu bukan hanya sekedar ada hubungan dagang diplomatik, tapi kita punya hubungan yang sangat erat yang terkait dengan aspek sosial, budaya dan sejarah, dan bahkan persaudaraan ya. Jadi saya pikir ini merupakan titik awal di mana kita akan memupuk people to people relationship yang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.